Usai deklarasi kemenangan hasil quick count di Senayan, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengatakan telah mendapatkan selamat dari temannya di PDI Perjuangan. Gibran Raka Buming Raka kembali melaksanakan tugasnya sebagai wali kota Solo pada hari ini setelah berbagai kesibukannya pada saat pilpres. Meski meraih kemenangan versi quick count, Gibran mengaku sudah mendapatkan selamat dari sejumlah politisi, termasuk beberapa di antaranya yang berasal dari PDI Perjuangan. Namun, Gibran enggan mengungkapkan nama-nama politisi PDI Perjuangan yang telah memberikannya ucapan selamat. Gibran mengatakan ia akan kembali melaksanakan tugas sebagai wali kota Solo sambil berusaha menjalin komunikasi dengan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya. Kita tunggu hasil real count. Pak Jokowi sempat ngasih selamat ke Prabowo Gibran secara langsung. Itu gimana, Mas? Ya, gimana? Dan yang biasa. Itu kapan, teman-teman dari PDI Perjuangan juga sudah banyak yang memberikan selamat juga. Siapa aja, Mas, kalau dari PDI? Siapa aja yang dari PDI? Kemarin Pak Jokowi sempat bilang kalau 4 orang ketemu sama Pak Jokowi, Mas Pak Prabowo, Mas Gibran, itu satu lagi siapa, Mas? 4 orang. Nanti aja kita bahas itu ya. Sudah pertanyaan terakhir yuk. Ada rencana buat ketemu Pak Rudi enggak? Ada rencana untuk ketemu Pak Rudi? Ya, nanti ketemu. Ada penugasan KPU mungkin rencana bertemu dengan paslon 01 dan 03 teman Mas. Ya, nanti kalau beliau sudah memberikan saya kesempatan untuk coba. Tapi sudah buka komunikasi dengan 01 sama 03? Saya sudah buka komunikasi ke siapapun. Saya kan nggak pernah menutup komunikasi. Ya. Ada rencananya kapan gitu, Mas? Ya, nunggu beliau-beliau longgar dulu ya. Mas Gibran kan selama ini dekat dengan Pak Ganjar, Pak Anies, Gusimin. Itu apakah juga sudah ada komunikasi setelah adanya hasil quick count atau real count? Ya, untuk komunikasi ya memang belum, tapi saya sangat berharap ya dalam waktu dekat lah bisa ya ngobrol-ngobrol santai aja, sarapan pagi atau ngopi-ngopi ya. Kalau menanggapi adanya banyaknya isu kecurangan di real count sama quick count ini gimana, Mas? Ya silahkan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan, kan sudah ada jalurnya sendiri. Monggo. Ya, terakhir yuk. Jumatan yuk. Ada nazar nggak sih, Mas, setelah terpilih sebagai ini paslon 02 dari Rilkon kan juga menang, ada nazar sendiri? Kembali bertugas sebagai wali kota. Ya, kemarin kudunya aku wis teko kene esuk. Pesawatnya udah mendarat sini, balik lagi karena hujan kemarin. Kita ngantor seperti biasa. Mas, sebentar. Terima kasih. Terima kasih.